kad permohonan untuk warga negara itu jumlahnya 54,000. Yang dan yang kita yang mengangkat permohonan untuk warga negara itu jumlahnya 54,000. Yang dan yang kita telah luluskan sehingga sekarang ni adalah 7,000. Yang kita sedang proses ni 36,000. Yang lain tu ada yang gagal ataupun kita batal, adalah rekod-rekod tu. Jadi 54,000 sedang tunggu permohonan nak jadi warga negara kita. Daripada jumlah itu, kita dah luluskan ini bagi period 2017-2022, 7,000. Yang sedang kita proses 36,000, inilah yang tadi saya maksudkan, saya akan mempergiatkan perbincangan dengan KSU dan pegawai untuk melihat bagaimana aspek ini kita boleh expedite istilahnya. Ya. Saya perlu tengok dulu, saya perlu minta mereka segmentalizekan status permohonan mengikut tahun dan jenis. Bawah section berapa yang nak pertama, section berapa, 15, 16 atau 19. Ya, ada kes naturalisasi, ada kes yang lahir sebelum.